Okey, jika anda melalui Tarus Selatan menuruni Kota Burong, ini adalah spot yang paling bahaya lah. Kalau anda lihat di sini, saya bawa 80 km sejam saja. Okey, apa yang saya katakan bahaya di sini adalah kalau anda lihat di sebelah kanan itu ada biasa dia akan merakam anda yang melebihi had laju, terutama apabila anda menuruni Gua Tempurung ini. Biasanya orang yang baru ataupun tak perasan akan terkena merakam ES dekat sini. Okey, jadi berhati-hati ya. Jadi saya belanja sikitlah pemandangan di Gua Tempurung ni sebelum saya offkan video ini.